Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulhilmi Osman dan Suji Report. Rangkuman berita kali ini kami mulakan dengan 14 perompak kapal tangki MT Libo jatuhkan hukuman penjara 12 bulan oleh Mahkamah Majistret Kota Tinggi pada 15 Januari lalu atas kesalahan memiliki barang curi di bawah Seksyen 411 Kanun Keseksaan. Tindakan 14 perompak yang disyaki merompak kapal yang membawa muatan kosong pada 1 Jun tahun lalu itu dijatuhkan hukuman penjara 12 bulan bermula daripada tarikh mereka ditangkap. Kesemua mengaku bersalah di hadapan Hakim Majistret Kota Tinggi dan kemudiannya diserahkan kepada penjara Keluang untuk menjalani hukuman tersebut. Terdahulu pada 31 Mei 2018, pasukan tindakan khas Star Maritim Malaysia telah diterbangkan dengan helikopter AW139 dari Kuantan bagi menjejaki kapal perompak terbabit selepas mereka menyamun sebuah kapal tangki di perairan Mersing kira-kira jam 3 pagi. Kesemua mereka merompak kapal yang berdaftar di Mongolia yang pada awalnya mereka menyangkakan kapal itu membawa muatan diesel. Malangnya kapal itu kosong. Kemudiannya mereka merompak barang peribadi serta mencederakan anak kapal. Selepas dari itu, mereka pulang ke kapal tangki bernama MT Bright dan berjaya dikesan sebelum diberkas oleh pasukan Star Maritim Malaysia. Sementara itu, bermula 13 hingga 23 Januari, Maritim Malaysia berjaya menahan 10 bot bersama lebih 50 orang nelayan di seluruh perairan negara atas pelbagai kesalahan jenayah. Di Perak, sebuah bot tempatan kelasi bersama 5 nelayan ditahan kerana menunda ikan di kawasan yang tidak dibenarkan serta positif dadah jenis syabu pada awal pagi 15 Januari. Di Sarawak, seorang tekong bersama 6 awak-awak warga Thailand dan seorang awak-awak warga Kemboja bersama sebuah bot nelayan tempatan ditahan di kedudukan lebih kurang 22 batu nautika dari Tanjung Sipang, Kuching pada 15 Januari kerana disyaki melanggar syarat lesen mengikut Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985. Di Pulau Pinang, sebuah bot nelayan tempatan kelas C bersama seorang tekong dan 2 awak-awak warga Thailand ditahan pada jarak lebih kurang 13 batu nautika dari barat daya Pulau Kendi jam 3.30 petang pada 16 Januari selepas mereka dipercayai menangkap ikan kurang dari 15 batu nautika. Di Terengganu, sebuah bot nelayan asing bersama 7 nelayan warga Vietnam ditahan pada kedudukan 101 batu nautika dari Kuala Kemaman pada jam 9.25 pagi 17 Januari lepas kerana menceroboh dan mencuri hasil perikanan negara. 5 ekor ikan layaran bersama 300 kilogram ikan bermutu tinggi bersama bot dengan nilai anggaran sebanyak RM400,000 dirampas. Manakala di Kelantan, pada hari yang sama pada jam 8 dan 8.30 pagi, 2 bot nelayan asing bersama 9 nelayan warga Vietnam ditahan pada jarak lebih kurang 42 batu nautika dan 43.5 batu nautika dari Kuala Tok Bali kerana merompak dan cuba menyeludup keluar hasil perikanan negara. Hasil perikanan berupa gamat, peralatan menangkap gamat serta bot dengan nilai anggaran RM600,000 turut dirampas. Berbalik semula ke Pulau Pinang, juga pada hari yang sama, 2 lagi bot nelayan tempatan yang disyaki melanggar syarat sah lesen bersama 2 tekong dan 8 awak-awak warga Myanmar ditahan kerana menunda ikan di bawah 15 batu nautika pada jarak lebih kurang 12.5 batu nautika dari barat daya Pulau Kendi. Kedua-dua bot berkenaan ditahan pada jam lebih kurang 2.45 petang. Akhir sekali di Terengganu, 2 bot nelayan bersama 2 tekong dan 11 awak-awak warga Vietnam ditahan di sekitar 50 batu nautika dari Kuala Kemaman pada jam 12.20 dan 12.30 tengah hari 22 Januari. Hasil pemeriksaan ke atas kedua-dua bot mendapati sebuah bot tidak memiliki sebarang dokumen manakala sebuah lagi mempunyai dokumen yang mencurigakan. Hasil perikanan berupa gamat seberat 50 kilogram beserta peralatan dan kedua-dua bot dibawa ke jeti Zon Maritim Kemaman untuk siasatan lanjut. Maritim Negeri Sabah menerusi Zon Maritim Sempurna berjaya menyekat aktiviti rompakan oleh sekumpulan individu selepas bot peronda Maritim Malaysia berjaya menahan sebuah bot PAM bersama 3 lelaki berhampiran Tanjung Tabu-Tabu Sempurna sekitar jam 4.30 pagi pada 21 Januari lepas. Turut terdapat 4 bilah senjata tajam berupa parang dan pedang samurai di dalam bot PAM tersebut. Semua senjata itu disyaki digunakan untuk merompak dan memeras ugut di laut yang dipercayai pernah dilakukan mereka sebelum ini.
tiga lelaki bersama bot pam dan senjata dibawa ke jeti Camp Azumi Sempurna untuk disiasat di bawah Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Sementara itu, di Kudat pada 13 Januari lalu, Maritim Negeri Sabah menerusi Zon Maritim Kudat terlibat secara langsung bagi memberi bantuan logistik kepada pasukan bomba dan penyelamat Kudat dalam satu operasi memadam kebakaran di Kampung Perpaduan Pulau Bangi yang terletak kira-kira 40 km dari Pekan Kudat. Kebakaran menyebabkan 81 rumah serta dua kuartus guru hangus terbakar. Seramai 303 orang mangsa kehilangan tempat tinggal dan mereka ditempatkan di tiga buah pusat pemindahan sementara iaitu di Sekolah Kebangsaan Karakit, Sekolah Agama Negeri Karakit dan Rumah Rehat Pejabat Daerah Pulau Bangi. Manakala di Miri, Sarawak pada 16 Januari lalu, sebuah bot nelayan bersama dua orang awak-awak tempatan dilaporkan hilang oleh seorang pengadu. Sejurus aduan diterima, operasi cari lamat telah diaktifkan. Mangsa yang hilang bernama Awangku Azman bin Abdul Razak, 51 tahun bersama rakannya Muhammad Aman bin Ridwan, 39 tahun dikatakan menaiki sebuah bot nelayan yang bernombor pendaftaran SF31232 bagi tujuan menghantar bekalan makanan ke kapal MK4 yang berada di lokasi 66 Batu Nautika dari Kuala Sungai Miri. Pada 17 Januari jam lebih kurang 11 pagi, bot nelayan tersebut berjaya ditemui oleh kapal Sailing Vanessa 10 dalam keadaan bersahur di lokasi lebih kurang 43 batu nautika dari Kuala Sungai Miri. Vessel SF31232 telah disahkan mengalami kerosakan pada bahagian enjin dan bateri manakala kedua-dua mangsa dalam keadaan baik dan selamat. Bot penyelamat 9 telah membawa kedua-dua mangsa tersebut pulang ke jeti Marina Bay, Miri. Sekian sahaja paparan berita mingguan kali ini dan jangan lupa untuk sentiasa bersama kami bagi mengikuti perkembangan semasa maritim Malaysia. Dan jangan lupa untuk like, follow dan share Facebook kami. Saya Muhammad Zuhaimi Osman, MCG Report. Salam hormat.